Aksi rusuh para demonstran di Surabaya, Jawa Timur, membuat Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini atau yang akrab disapa Risma marah kepada seorang pendemo tolak Omnibus Law yang melakukan perusakan fasilitas umum di kawasan Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis malam, tanggal 8 Oktober 2020. Berdasarkan informasi yang didapat dari pendemo tersebut ternyata bukan berasal dari Surabaya. Aku bangun kota ini setengah mati tau. Sampai tanganku patah. Belain wajahku. Kenapa kamu hancurin? Tega sekali kamu. Rumahmu mana di Madiun? Kemarang. Satpol PP, Linmas, kemudian DKTTK sedang berupaya untuk aku setengah mati bangun kota ini. Pot-pot yang kamu bicara yang lain-lain bangun kota ini. Aksi tadi sore. Tak belain margaku. Kamu rusak kayak gini. Jadi oke, kalau teman-teman lihat sekarang